Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan wa farada fihi siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dicintai Allah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang menjadi kesempatan emas untuk melakukan amal kebaikan, termasuk memperbanyak doa. Namun, seorang hamba yang ingin doa dan hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala, tentu harus memenuhi beberapa syarat. Selain hati yang bersih, karena ketaatan yang dikerjakannya, ia juga harus meninggalkan apa-apa yang menghalangi terkabulnya doa. Bagi orang yang benar-benar berharap ridha Allah, maka Ramadan adalah bulan momentum untuk beramal soleh dan memperbanyak doa-doa kepada Allah. Doa bukan hanya dimaknai sebagai sebuah ritual belaka, bukan hanya juga perkataan yang hanya sampai di lisan saja, atau kita sering merasakan lisan berucap, namun hati tak mampu merasa. Tetapi doa adalah bentuk terbaik komunikasi seorang hamba kepada Rabb-nya. Ada tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Pertama, waktu sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqulu may yad'uni fa astajibu lah. May yas'aluni fa u'tihi. May yastaghfiruni fa aghfiru lah." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, saat berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin la turad, da'watul walid, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir." Ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna lillahi utqa'u minal nari fi kulli yawmin wa laylah. Walikulli muslimin fi kulli yaumin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadan. Dan bagi setiap muslim, di setiap malam dan siangnya, ada doa yang pasti dikabulkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Imam An-Nawawi berkata, disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula, jangan melupakan doa untuk kebaikan kaum muslimin secara umum. Ketiga, ketika berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-sha'imu hina yuftir, wa da'watul mazlum." Ada tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak. Imam yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar, demikian tiga waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan. Meskipun seluruh waktu Ramadan merupakan waktu mustajab untuk berdoa, namun tiga waktu tersebut memiliki keistimewaan dan keberkahan. Insya Allah, dengan melakukan doa di waktu mustajab tersebut, dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri di hadapan Sang Khalik serta selalu berprasangka baik kepadanya, akan menjadikan doa seorang hamba menjadi doa mustajab. Semoga Allah memperkenankan setiap doa kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Al-Malik Al-Qudus.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba al-ghamaa wa batallat al-uruq Allahumma inni as'aluka an taghfirli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
حي على الصلاة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.